Nama Alif Aziz kembali menjadi bualan netizen selepas muncul seorang wanita dikenali sebagai Sarah Yasmin yang mengaku dia merupakan kekasih terbaharu pelakon itu. Menerusi hantaran di Instagram, Sarah mendedahkan dia sudah menjalinkan hubungan istimewa bersama Alif sejak awal Januari lalu. Kata Sarah, dia memberanikan diri untuk mendedahkan hubungannya selepas melihat Alif teruk dikecam netizen selepas ditangkap berkhalwat bersama Ruhainis pada Mac lalu. Assalamualaikum, saya Sarah Yasmin. Pertamanya bukan niat saya untuk mengeruhkan lagi keadaan atau mengaibkan mana-mana pihak, tapi tujuannya adalah untuk menerangkan siapa saya dan situasi yang sebenar. Untuk makluman, ini tidak melibatkan mana-mana pihak dan ini adalah atas kemahuan saya sendiri. Saya merupakan kekasih kepada Alif Aziz sejak Januari 2024. Memang kedengaran agak mengejutkan semua pihak, tapi itulah kenyataan yang ingin saya jelaskan dengan lebih lanjut. Betul, memang apa yang dilakukan Alif itu salah, salah tetap salah, tapi Alif tidak berhak dituduh keseorangan begitu kerana apa yang saya lihat di media sosial hanya Alif yang banyak dikecam, dibenci dan dikeji, sebab perempuan, ia perempuan yang mempergunakan dia selayaknya bersalah sama, siapa yang kena tangkap kalwat dah tahu kan, katanya. Saya mula rapat dengan Alif awal Januari 2024 apabila selalu berhubung di laman sosial kerana Alif mengadu mengenai hubungannya dengan isteri Bella tidak baik dan selalu meminta nasihat dan moral support daripada saya, membuatkan kami lagi akrab dan Alif mula tunjukkan rasa sayang dan cinta pada saya dan approach untuk bercinta dengan Alif. Februari 2024 saya dan Alif merancang untuk berjumpa di Malaysia dan saya ke Malaysia selama seminggu. Perjumpaan saya dan Alif adalah sebelum Alif mulakan penggambaran terjerat bersama pelakon wanita terbabit. Semasa syuting drama tersebut, Alif masih lagi berhubung dengan saya seperti biasa, setiap hari call, video call dan sebagainya, sehinggalah hari Alif dan pelakon wanita itu ditangkap kalwat. Semasa hari kes itu berlaku, saya berada di Kuala Lumpur, sepatutnya Alif berjumpa dengan saya pada malam itu, tapi Alif diamkan diri sehinggalah berita mengenai dia keluar di media sosial dan membuatkan saya terkejut. Setelah bebas dari Jawi, Alif hubungi saya untuk memberi penjelasan apa yang berlaku antara dia dan pelakon wanita itu dan meminta pertolongan saya untuk membelikan pakaian. Saya mengakui pada awalnya, saya percaya apa yang dijelaskan oleh Alif dan tidak mempercayai Alif ditangkap bersama pelakon itu dan saya diberitahu oleh Alif semua perancangan dan langkah-langkah mereka berdua nampak seperti tidak bersalah. Saya bersetuju untuk Alif kekal berhubung dengan Ruhainis atas dasar untuk menyelesaikan masalah kes itu, bukan sebaliknya. Untuk Alif dan saya, kami masih meneruskan hubungan cinta kami. Dipendekkan cerita, Alif menumpang di rumah saya selama sebulan dengan bukti, sepanjang dia menghabiskan penggambaran drama tersebut tanpa pengetahuan sesiapa, termasuk Bella dan perempuan itu, selain tiga orang kawan serumah saya saksi. Sudah menjadi kebiasaan untuk saya charge telefon Alif dan kebetulan pagi itu telefon Alif terlupa di lock dan masih menyala. Saya mengambil telefon Alif dan melihat perbualannya di WhatsApp bertulis nama NRF, iaitu perempuan yang ditangkap kalwat bersama dia. Saya agak terkejut semasa melihat perbualan mereka seperti sedang bercinta, sedangkan dalam masa sama dia bercinta dengan saya, jadi hati saya hancur kerana mempercayai Alif Aziz. Saya teruskan melihat perbualan Alif bersama NRF, alangkah terkejutnya saya melihat rancangan-rancangan NRF untuk membolak-balikkan hati Alif kepada Bella. Rupanya apa yang Alif lakukan adalah untuk protect NRF dan semua yang Alif lakukan adalah dengan kata-kata dan suruhan NRF, nampak macam Alif dah kena brainwash. Semua perbualan dengan bukti, NRF yang tolong untuk lawyer, driver, bodyguard, semua NRF uruskan dan setiap perbualan Alif dan NRF berlove sayang, rindu segalanya, hancur hati saya melihat perbualan itu dan melihat semua perancangan jahat NRF untuk menjatuhkan Bella dan mempengaruhi Alif untuk berbuat perkara yang tidak sepatutnya sebagai seorang suami Bella yang masih sah.
Semua bukti video perbualan Alif dan NRF, bukti-bukti itu hanyalah untuk simpanan saya. Namun apabila saya dapat berhubung dengan NRF, dia telah menipu saya dan memberitahu akan mengundurkan diri, tapi dia tidak berbuat seperti dikatakan. Saya rasa tertipu dan kecewa kerana saya turut diperlakukan seperti Bella. Tu Bella, saya tahu awak tahu wujudnya saya dalam hidup Alif. Sekali lagi saya minta maaf atas semua ini. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.